rintihan memanggil nama. Titik dua, titik-titik dasar. Suara muka itu yang memanggil-manggil sebuah nama. Nama kukah atau nama-nama yang ada dalam ponsel. Kata-kata bertaburan di udara. Ibrahim, siapa dia? Rintihmu dalam sunyi lampus. Jiwa rapuh menanggung beban tubuh, meringkuk dalam derita. Aku mesti pipis di setiap dini hari. Kenapa penjagalan dan penguburan tak dilihat sebagai tanda? Isyarat waktu bersama napas dalam putaran jarum zaman. Kekuasaan, lihatlah wajahmu yang bagai bintang di langit kelam bersama janji dan bual. Bukankah itu sama dengan kelakuan si pembual berantai? Bersama matahari terbit di pagi hari, kau akan menjagal dan mengubur setiap nafas rahayat yang tak ada dalam ponsel. I miss you, I love you, bah, Ismail, kenapa dia? Erangmu dalam dingin tak bertuan dalam pembunuhan yang kau ucapkan atas nama rindu. Firdaus, dengarlah kau memanggil namamu sendiri. Bagaimana dia, tanyaku dalam sekarat cinta yang entah kepada siapa. Nama korban begitu banyak dalam kontak, dalam setiap hela napas, tak juga namamu yang terhapus oleh entah siapa. Hanya rambutmu, sosok dan bahasa tubuh yang sebenarnya menipu. Di sini aku menyebut namaku yang tak tertera sebagai tanda dan tak terucap zaman. Tuhanku,